Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur semua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Loh, ini ada di SD Tegal Sari. Kalau kita ke belakang tuh, buka. Nah, kali ini kita akan memenuhi request dari salah satu sedulur kita untuk memvideokan Pantai Samas Bantul Yogyakarta. Nah, ini sekitaran jam 11 lur. Jan panas tenan iki. Panas pol nan. Kelipan aku lur. Ini kita akan ke Pantai Samas lur. Siapa yang sedulur yang pernah ke Pantai Samas? Pantai Samas, aku lama banget aku enggak neng Pantai Samas lur. Oh, ini di depan kita udah TPR ya lur nih, TPR. TPR tidak ada yang menjaga lulu. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas. Bebek goreng. Oh, bebek digoreng. Oh, cek. Ini anginnya di sini sangat sembibit sekali, Lur. Anginnya sepoi-sepoi. Sepoi-sepoi. Ini JLS lur, JLF jalur lintas selatan. Kalau sore itu banyak sekali yang udah layangan logo. Lalu kita akan belok ke kanan. Nah, ini jembatan Samas, jembatan Samas. Nah, belok kiri lur. Kalau kita lurus terus nanti kita bisa ke Pantai Baru, Pantai Pandan Simo. Dan lain-lain, kita akan ke sini, belok kiri, Pantai Samas. Ini walaupun panas sekali, tapi anginnya santer lur, jadi tidak terasa panas. Iya maksudnya ya, panas sekali tapi tidak terasa panas. Wangi dan iya. Semoga sedulur semua diberikan sehat lahir batin, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan rezeki yang lancar barokah. Yo nih, tulisannya Pantai Samas. Dan di samping kanannya itu ada masjid. Masjid Pranasakti. Kita akan lurus ke Pantai Samas. Pantai Samas itu tulisannya. Jangan lupa pakai masker. Kita akan lurus terus. Ini. Titip motor mobil di sini. Peringatan loh, kita akan parkir nih gini, baik. Oke lur, nih lur, dilarang bagi menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki ini ya lur, penyu dan lain-lain lur, karena dilindungi ya lur. Ini suasana seperti ini Pantai Samas, parkirnya di situ lur, sepi ya, sepi. Pemulung dilarang masuk lur. Warga menolak penambangan pasir di sungai Muara dan Pantai lur. Menolak menambang pasir karena nanti ndak apa jenenge ya merusak. Kita akan mencoba ngidul terus. Kalau kita ke sana terus ya. Alhamdulillah. Ada pengklik Pantai Samas ya, Lur. Laguna. Dan kalau ke sana terus lagi
nanti akan ke Baros, terus ke Parangkusumo, Parangtritis. Sepi lur, ini siang hari lur. Jam berapa ya jenenge ya? Yo jam 11. Jam 11 punjul 9 menit. Dan untuk pengunjung jangan apa ya jenenge ya? Jangan bermain air, jangan adus neng pantai karena didelok ini loh. Oh. Karena apa jenenge? Anune kenceng banget ombake. Kenceng sekali loh, ini ada yang mancing tapi mancingnya yang satu. Wah. Kalau kita lurus terus nanti ke Pengklik. Kita nanti akan coba ke sana ya lur. Kita nyoba nanti akan ke sana. Ya seperti inilah lur. Kalau sore banyak sekali yang unduh layangan. Sampah-sampah itu sampah-sampah. Kayu itu, tapi ada gugur lor. Kita akan mencoba nanti ke sana lor. Nah itu ada jembatan lor, nanti jembatannya itu untuk menghubungkan dari Laguna Pantai Samas itu ke sini. Tapi karena itu jembatannya rusak, enggak dirawat, enggak di, ya enggak dipelihara, lah rusak. Kita akan mencoba ke sana kalau ada waktu, kita akan mencoba ke sana kalau durasinya masih bisa. Oke, ada perahu-perahu nelayan. Kita akan coba ke sana lur. Nanti tak potong video ini. Oke lur, kita akan perjalanan ke Pengklik. Laguna Pantai Samas. Nah, lewat situ lur. Kita akan melewati sini dulu, ya kan? Tapi lewat tuh aku ya ada jalan anu tuh, jalan tikus itu. Ya sudah lewat sini wae lur. Ya kan belok kanan. Belok kanan. Di jembatannya lur. Jembatan Samas. Waduh, angin ini santar tenan nih lur. Kita belok kanan. Belok kanan, belok kanan. Oh, mantep tenan lur. Disuguhi dengan apa jenenge? Aduh, jangan lah. Dengan persawahan lur. Padi-padi itu udah panen lur. Ini ada Brambang lur. Biasanya itu daerah kidul-kidul sini tuh nandur Brambang. Ini panen Brambang lur. Banyak yang panen Brambang. Bawang merah lur, kalau enggak tahu Brambang. Uangnya sangat sembribit sekali lur. Mantap sekali. Itu tiup bawa pancing ya lur. Kalian mancing. Ini kita nggak tahu ya lur, kalau beberapa puluh tahun yang akan datang nih, di samping kanan kiri kita ini udah ditanduri bangunan rumah-rumah. Loh, ini biasanya ada loket nih lur, ini udah seperti ini lur, loket karcis untuk masuk. Tapi ya karena ini nggak terawat lur, loh ini seperti ini kelihatan kan lur. Ini udah nggak terawat nih lur. Seperti ini. Kelihatan nggak lur? Kelihatan nggak? Duh, gak ada yang mancing lur. Peringatan, awas ombak pasang, berbahaya, dilarang mandi di laut, hindari ubur-ubur, beracun, selalu memakai masker lo. Nih, duh. Wah, mah blayer. Ini kalau buat mancing-mancing nih lur. Udaranya sejuk sekali lur. Kita akan mencoba lewat sana muter. Laguna Pengklik Pantai Samas lur.
Sepi lor. Pak. Aduh, tolak penambang pasir. Oh. Ya kalau malam sadu. Malam-malam. Eh, lewat sini lur, lu nih. Aduh, taman bermain. Lu, seperti ini suasana nih. Kita akan mencoba mandek nih gini. Lihat. Lu, Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Lu tuh toilet. Dan situ toilet. Kita akan mencoba munggah sini lur. Naik ke atas sini. Ini kalau malam syahdu ini lur. Ini pos pemantauan lur. Assalamualaikum. Nah ini. Ini suasana di atas seperti ini lur. Ini ada jalan bawah. Tuh. Mantau dari atas ini lur, kelihatan. Tapi ya lur sini lur. Itu persawahan lur. Itu ada kincir air sana lur. Oke ini lur, suasana ini lur di seperti ini kalau malam yo medeni lho. Serem. Oh, naik perahu. Wah, ini dulu pakai naik perahu bareng lho. Tapi karena seperti ini lho nih. Aduh, sik lho bareng. Nah, itu jembatan nih, jembatan Sesek. Ini biasanya tuh dari sini sana tuh. Tapi ya karena rusak udah tidak terawat, ini ada kembang-kembang juga nih lho. Kembang. Ini untuk linggo-linggo nongkrong. Ini apa jenenge lari tanaman mbako. Oh, suasananya seperti ini. Kalau di sini anginnya nggak pakai teo sembripit lur. Itu jembatannya lur, tapi karena rusak lur itu. Nah, kalau untuk selfie-selfie itu bagus sekali lur, kalau bagus kalau diperbarui, didandani lagi. Jadi ada taman bermain juga lur, taman bermain. Ya seperti inilah suasananya. Siang hari kalau sore mesti yo rame. Cuaca cerah lur, semberbit, panas. Ya mungkin video cukup di sini saja ya lur. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Saya hanya bisa memvideokan seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.